Nah, mata gue jadi bengkak. Oh, di Medan? Ya kak, saya di Medan kak. Tapi kalau pokoknya ada acara di acaranya. Bawa ke Jakarta, kalau ada pas acara gitu kan, bawa ke Jakarta. Gitu kak. Okay. Tapi kalau aku butuh ngobrol sih di nanti deh aku DM kamu, aku udah follow ya. TikTok biar nanti kita bisa DM-an di sini sementara ya. Nanti aku kasih WA aku. Aku nangis loh sumpah itu kangen aku kangen Eca jadinya. Aku udah senang-senang jadi kak. Jadi menetes air mata aku sumpah. Kak, saya juga terharu sih. Jadi saya sebenarnya bisa merasakan kekangenan kakak kepada. Kak, coba dong kak. Sahabatku Wania. Sahabatku. Aduh. Kuat aku bener deh ngomong itu aja aku gemeter, ah. Banyak kenangan kita bersama. Ada nggak kira-kira yang record ya kak ya? Ada nggak kira-kira? Aduh, harusnya sih ada. Aduh, gue jadi mewek kak pagi-pagi ya Allah. Saya suka banget kak menciptakan lagu gitu. Saya suka banget menciptakan lagu. Jadi kalau makasih ya itu tadi lagu bagus banget. Terima kasih kak Ki. Terima kasih kak. Terima kasih. Pokoknya. Gue selama ini ngadepin orang jahat nggak pernah mewek loh. Ini udah barusan denger begini mewek aku. Sakit gitu rasa dengernya. Trauma mungkin karena rasa trauma kalian, trauma nunggu kabar gitu kan katanya. Iya, Mam, aku kabarin. Iya, kok udah sejam enggak ada kabar, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 9 jam tiba-tiba aku dapat kabar. Aduh. Kakip tetap semangat, saya berdoa semoga Kakak tambah sukses, Kak. Amin, makasih ya. Saking takutnya dikejar-kejar om-om gila kayak gitu modelnya. Sampai akhirnya gue bukain kosan tuh zaman siang kita masih kuliah. Gue bukain tuh kosan, gue bayarin tuh kosan. Ketakutan anak nangis-nangis kejer bukan main dikejar-kejar badut. Mending badut ancol bagus dikejar-kejar badut lampu merah tau gak bulkan kentut. Ngaku-ngaku Vanessa nyatain cinta 4 kali tadi tau gak. Gak ada kayak gitu bullshit. Bullshit itu, ya? Ya itu tadi kemunculan Kim Hout terakhir kali mengklarifikasi ucapan Profesor Bambang yang mengatakan Vanessa menyatakan cinta sampai 4 kali kepada Profesor Bambang, namun dibantah oleh Kim Hout. Kim Hout mengatakan bahwa Vanessa lah yang dikejar-kejar. Sampai ngumpet dan dibukakan kontrakan oleh Kim Hout. Namun kini Kim Hout yang lama tidak muncul akhirnya muncul live bersama seorang pencipta lagu yang menciptakan lagu Kehilangan Sahabat. Di situ Kim Hout sampai menangis terseduh dan terisak-isak mengenang sahabatnya Vanessa Angel. Nah, bagaimanakah lagunya yang bikin baper itu? Simak saja lengkapnya di Fakta Bang Pin kali ini. Silahkan ikut mewek, silahkan meresapi karena lagunya enak sekali. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, and comment ya. Karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Lagunya tentang kehilangan sahabat. Aku rasain sekarang. Iya, kehilangan sahabat. Nih ya teman-teman ya, teman-teman boleh record. Nih saya ceritain langsung untuk Kak Kim. Waktu kini terus berlalu dan kau pergi tinggalkanku sendiri. Sahabatku, aku rindu dirimu. Kemana kakiku melangkah? Tak ada lagi tempat.
tempatku bercurah. Yang ku ucap dalam setiap hari. Sahabatku, aku merindumu. Begitu banyak kenangan indah. Aduh, saya kok jadi sedih ya. Aku anak Eka tahu kalau gitu. Yang kita bersama, ku berdoa kita akan berjumpa lagi. Sahabatku, begitu banyak kenangan kita bersama, dan kita telah pergi meninggalkan ku sendiri di sini. Aduh, sumpah deh, kenapa sih lagunya itu? Pagi-pagi loh, gue dikerjain, baru melek mata, disuruh nyanyi, tiba-tiba dikasih lagu ini. Kangen anak gue. Aduh, coba kak, sedikit kak. Aku nangis loh, sumpah, itu kangen Eca, aku kangen Eca jadinya. Aku udah seneng-seneng jadi kak. Jadi menetes loh air mataku, sumpah. Kak, saya juga terharu sih, jadi sebenarnya bisa merasakan kekangenan kakak kepada kak. Coba dong kak. Sahabatku, wanya sahabatku. Aduh, aku bener deh ngomong itu aja aku gemeter. Banyak kenangan kita bersama. Ada nggak kira-kira yang record ya kak ya? Ada nggak kira-kira? Aduh, harusnya sih ada. Aduh, gue jadi mewek kan pagi-pagi, ya Allah. Saya suka banget kak menciptakan lagu gitu. Saya suka banget menciptakan lagu. Jadi kalau makasih ya itu tadi lagu bagus banget. Terima kasih kak Ki. Terima kasih kak. Terima kasih. Pokoknya gue selama ini ngadepin orang jahat nggak pernah mewek loh. Ini udah barusan denger begini mewek aku. Sakit gitu rasa dengernya. Trauma mungkin karena rasa trauma kalian, trauma nunggu kabar gitu kan, katanya iya mam aku kabarin, iya kok udah sejam gak ada kabar, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 9 jam tiba-tiba aku dapat kabar. Aduh. Kakim tetap saya berdoa semoga kakak tambah sukses kak. Amin, makasih ya. Thank you so much sir. Makasih sir. Saya pokoknya kalau kakak langit gitu kan bawa acara tuh semarak gitu, kayak gimana ya? Apa? Semarak, tapi air mataku pecah di sini kau buat. Aduh, suka maaf ya, jangan marah kak. Aduh. Enggak apa-apa. Aku malah seneng banget. Satu kehormatan aku bisa join di live ini, sumpah. Ini yang aku mau dari dulu. Makasih. Aduh. Ya. Sama-sama kakak. Entar dulu. Ini kamu lokasi di Jakarta atau di mana ya? Medan kak. Mata gue jadi bengkak. Oh di Medan. Ya kak, saya di Medan kak. Tapi kalau pokoknya ada acara di acaranya. Baru ke Jakarta. Kalau ada pas acara gitu kan, baru ke Jakarta. Gitu kak. Okay. Tapi kalau aku butuh ngobrol sih di nanti deh aku DM kamu. Aku udah follow TikTok biar nanti kita bisa DM-an di sini sementara ya. Nanti aku kasih WA aku. Aman kak. Siap ya, kak. Kakak, selamat. Salam buat Keisha favorit aku. Yes, kakak, pokoknya sehat selalu, saya berdoa terus sama Allah. Makasih, A. Kakak tetap sehat, kakak sukses terus, selalu tetap. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam. Terima kasih, Kak. Salam buat semua murid-muridnya. Salam buat Keisha juga, ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Bye. Terima kasih, teman-teman semua. Waalaikumsalam.